Presiden Joko Widodo meninjau lokasi terdampak akibat erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Jokowi memastikan agar proses evakuasi hingga penanganan korban lancar. Presiden juga mendatangi beberapa tempat pengungsian dan berikut keterangan Presiden Joko Widodo. Pertama-tama atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya korban akibat letusan Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Pagi hari ini saya datang ke lokasi untuk memastikan bahwa seluruh kekuatan yang kita miliki sudah berada di lapangan untuk pencarian korban yang masih ada, kemudian juga evakuasi juga dan juga ini kita lihat untuk rencana perbaikan infrastruktur yang rusak akibat letusan Gunung Semeru ini. Kemudian tadi di lokasi pengungsi saya juga ingin memastikan bahwa dengan pengungsi juga tertangani dengan baik, baik yang berkaitan dengan konsumsi, kesehatan, kemudian air bersih, saya kira kondisinya mulai membaik.